program nasional itu para kepala daerah itu juga hendaknya dapat menerapkan itu. Nah, yang khusus untuk Kota Bidan, karena RPJM kita itu juga berdasar kebijakan pusat dan provinsi, maka ya sudah langsung met. Maka nanti tadi disampaikan oleh Menteri yang menangani perencanaan itu juga sama. Jadi apa yang disampaikan nanti harapannya program-program itu yang diprogramkan oleh Kota Bidan ini ya senada dengan yang dari pusat. Dan tadi penjelasannya menunjukkan kalau sudah senada. Jadi selama 5 tahun Pak Santoso dan Pak Jo ini memimpin Kota Bidan ini punya RPJMD yang insya Allah besok ditetapkan. Nah, itu merupakan garisnya, kiblatnya yang harus dijalankan. Nah, itu sudah sesuai dengan apa yang digariskan dari kita. Jadi makanya di Zoom meeting tadi itu kita lihat kesesuaiannya dengan skenario dari apa itu pembeli. Memang landasannya di samping itu top down dari bawah, yang itu kearifan lokal di sini, ini juga nggak bisa boleh lepas dari pusat.